Kerajaan Negeri Pahang memperuntukkan RM7.5 juta bagi sebagai persediaan kemungkinan banjir penghujung tahun ini. Menteri Besar Datuk Seri Wan Rusi Wan Ismail berkata ia termasuk RM2.5 juta kos bekalan barangan keperluan makanan seberat 199 tan yang dihantar secara berperingkat ke 140 pangkalan hadapan seluruh negeri bermula dengan Pulau Tioman 30 Oktober lalu. Kan, mana kita dah keluar kos 2.5 juta dan keseluruhan duit kita telah peruntukkan sebanyak 7.5 juta sekiranya keadaan benar-benar berlaku. Tetapi kalau sekiranya ada penambahan sikit lagi dan sebagainya, kita terpaksa bagilah. Kita tak tahu banjir ini macam mana. Pertama sekali kita hantar ke Tioman, hari ini ke Jerantut dan kita akan buat berperingkat-peringkat lah, ya. Semua daerah akan dapat. Beliau berkata demikian selepas merasmikan flag-off pelancaran misi penghantaran bekalan keperluan bencana monsun timur laut 2021-2022 di Jerantut Pahang. Dan dalam hari itu, Datuk Seri Wan Rusri berkata keupayaan negeri Pahang dalam menangani situasi banjir di tahap yang baik melalui kemahiran dan pengalaman yang dimiliki.